Hadirin a'azakumullah. Rasulullah SAW mengingatkan bahwa istri dan anak-anak itu dalam majbanatun mubkhilatun. Istri dan anak-anak adalah membuat orang menjadi takut, membuat orang menjadi sedih, menjadi orang menjadi bakhil. Ini khanirin a'azakumullah illa man rahimah rabbah. Kecuali yang dirahmati oleh Allah SWT. Tapi secara keumuman demikian, ketika mereka tadinya berani, setelah menikah jadi penakut. Tadinya dermawan, setelah menikah jadi bakhil. Tadinya dia dalam keadaan Masya Allah memiliki semangat ibadah, setelah menikah dia turun. Karena memang mereka dijadikan oleh Allah sebagai fitnah, dan laki-lakinya sering kalah dalam ujian. Khulibin a'azakumullah. Demikianlah kodrat wanita. Mereka diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Dan mereka dalam keadaan disebutkan oleh Rasulullah SAW, naqisatu dinin wa aqlin, kurang akalnya, kurang agamanya. Maka wahai para suami, kalian adalah qawwamuna 'alan nisa, kalian pemimpin para wanita. Kalianlah yang memimpin mereka, bukan kalian yang diatur oleh mereka. Kalian pemimpin mereka, bukan kalian yang terbawa oleh mereka. Nasallallahu alaihi wa sallam.